satu, dua, tiga, empat, yang hak paling atas kalian tidak ada bumbung, yang tidak ada syilik, itu namanya asaka. Itu di situ. Jatuh talak atau tidak jatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan ada pertanyaan dalam 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Syekh jika ada seseorang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebelum umurnya 40 tahun dia seorang yang tidak beragama dan seorang yang tidak beriman? Kenapa ada dia masalah-masalahnya? Ibu masalah itu. Ini salah fikir. Itulah, tak ada kerjaan. Allah. Nah, dijawab macam mana? Dikatakan tidak ada agama dan tidak mendapat hidayah daripada Allah sebelum umurnya 40 tahun. Sebelum 40 tahun. Untuk siapa tu? Untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah, kadang ada ekstrim tu boleh membawa kepada ridha. Jadi kena terlampau ekstrim, kena terlampau melampau. Tujuannya hanya ya supaya jangan sampai kita ini terbabit kepada benda-benda khurafat. Supaya jangan sampai kita terbabit kepada benda-benda bid'ah. Tapi kena terlampau, akhirnya melampau. Cuman dia tak sedar mengucapkan kata-kata tadi. Buktinya mana? Buktinya sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, Nabi kita pergi sembahyang. Ya tahannas, melaksanakan ibadah di Jabal Nur. Di Gua Hira. Buat apa di situ? Ya ta'abah. Ulama sepakat mengatakan ibadah Nabi kita pada saat itu ikut panduan akidah, ikut panduan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dikatakan tak ada keyakinan? Orang kafir pun ada keyakinan. Mana buktinya? Yang dengan mereka berkeyakinan bahwasanya merupakan satu pelanggaran berat kalau pada saat dengan mereka melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Asyura Qurum. Makanya itu bulan Asyura itu mereka tangguh-tangguhkan daripada waktunya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kubur. Jadi mereka tidak berperang kalau di bulan Asyura Qurum. Kenapa? Sebab itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Tapi bagaimana supaya kita boleh merompak, membunuh, menyerang, dan juga melakukan kediktatoran yang seumpamanya di bulan Muharram. Jadi keharaman bulan haram itu mereka pindah ke bulan Safar. Diisytiharkan keharaman bulan haram kita pindah kepada bulan Safar. Jadi bulan Safar itu menjadi haram, bulan haram mereka nak buat apa saja. Berarti ada keyakinan. Ada keyakinan. Ada salah seorang tadi pada sahabat Nabi setelah mencapai dua lima syahadat, Nabi kita tanya, sebelum awak masuk Islam berapa jumlah Tuhan yang awak sembah? Jadi kata dia, tujuh di bumi dan satu yang di langit. Ada tujuh Tuhan yang dia sembah dalam sepanjang hidupnya. Tapi kalau seandainya ada keperluan, ada hajat, atau juga ada suatu tuntutan yang awak berkeyakinan tidak akan ada yang mampu untuk menyelesaikan dan juga untuk merungkaikannya atau untuk mengatasinya, kepada Tuhan awak yang mana kamu meminta? Kepada yang satu, maksudnya kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti ada iman kepada Allah. Jadi itulah saya katakan, kena melampau tadi toh. Kafir-kafirnya orang kafir pun masih berkeyakinan ada Allah. Mereka mengatakan ma na'budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah patung-patung dan berhala ini melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Sang Pencipta. Berarti mereka percaya dengan Sang Pencipta, tapi mereka sekutukan. Itu saja kelainannya. Ini manusia biasa. Ulama kita mengatakan baginda itu maksum sejak daripada kecil lagi, bukan setelah berusia 40 tahun. Dengan baginda Nabi dilahirkan dalam keadaan maktun, tak ada orang yang pernah tengok aurat Nabi. Nabi kita dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Nabi kita berbual-bual dengan bintang dan juga dengan bulan dan matahari. Kemudian dengan baginda sejak daripada kecil-kecil lagi, kata baginda, aku mengetahui ada jantara daripada batu-batu dan tembok untuk mengucapkan salam sejahtera kepada Mbak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu masa kasih kanak-kanak lagi. Nabi kita berjalan. Jadi masing-masing sudah mengambil tempat yang teduh dan naung. Ternyata yang walaupun Nabi kita jauh daripada tempat yang teduh dan naung, karena sudah ramai orang yang mengambil tempat tadi itu, justru dengan
bayangan daripada pokok kayu yang rindang tadi itu dengan bayangannya mengarah dan berpindah kepada baginda Nabi. Takkan manusia atau dengan isat istimewa yang semacam itu sejak daripada kecil alam yajid kayati manfa'a wa wajadaka dhalam fahada wajadaka a'ilam fa'agna, yang Allah sanjung dan puji sejak daripada kanak-kanak lagi dikatakan kata-kata seperti itu. Jadi kita katakan kalau awam mungkinlah, tapi kalau dengan baginda tidak seperti itu. Baginda beribadah ala millatil hanifiyah. Ini kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Abang Talib, Pak Saudara Nabi sebelum meninggal. Nabi kita paksakan juga untuk menuturkan dua kalimat syahadat yang terakhir, ala millatil hanifiyah. Maksudnya ikut agama Nabiullah Ibrahim, al millatil hanifiyah berarti agama yang benar. Itu kepada Abang Talib dengan penghujung beliau. Jadi kata-kata yang semacam tadi itu boleh membawa kepada murtad. Sebab kenapa? Sebab menafikan iman dan yakin kepada baginda, yang dengan baginda dengan penuh keyakinan baginda tidak pernah menyembah berhala. Jangankan dengan seumpama baginda Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam dengan beliau tidak pernah minum amar, tidak pernah minum arak, tidak pernah menyembah patung, merasa itu suatu perkara yang tidak patut. Itu baru dengan baginda Ubakar. Takkan dengan insan kita bagaimanapun untuk melihat seseorang itu akan kita nilai latar belakangnya. Jadi kita tidak akan langsung terima dia orang baik, tapi kita akan tahu bagaimana keadaan sebelumnya, anaknya siapa, putranya siapa, pendidikannya di mana, belajarnya seperti apa. Takkan baginda Nabi yang diutus Allah, ya Allah firmankan, kulihat hati-hati manusia, ternyata daripada keseluruhan mereka itu tidak ada yang memiliki hati yang lebih bening, yang lebih khusyuk, yang lebih baik, yang lebih mulia daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga dengan nama baginda yang terpampang di kaki arasy, itulah salaf itu bodoh banget. Saya geram jadi. Balah. Kata-kata tubuh itu masih sedikit begitu dia. Sebab itu benda yang membawa orang kepada murtad. Kalau ada awak murtad, tak bawa sendiri. Tapi jangan bawa orang punya keyakinan seperti itu. Berarti awak nak memurtadkan orang ramai. Kalau dia ceramah, masuk dalam TV, masuk dalam radio, terus orang berkeyakinan dengan benda yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama, berarti secara tidak langsung meramaikan orang-orang yang keluar daripada agama. Itu yang saya katakan bodoh dari itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kan kita tahu, mungkin semuanya pada dengar cerita itu, pada masa Nabi kita, pada masa Nabi Allah Adam diturunkanlah daripada syurga. Maka pada saat itu Nabi Allah Adam bertawasul dengan siapa? Dengan nama yang terpampang, dengan Nabi Muhammad. Jadi Allah tanya, wah kenaikah dengan Muhammad? Sehingga sampai bertawasul dengan Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi Allah Adam, sebab pada masuk aku di dalam syurga, aku tengok tiap yang ada tulisan Allah dengan Muhammad. Takkan mungkin nama itu disertakan di situ melainkan nama makhluk yang paling mulia. Takkan yang paling mulia tidak ada gambar dan juga tidak ada keyakinan. Itu secara logik lah kita sudah boleh menanggapi yang seperti itu. Nabi kita bersabda, kuntu nabiyan wa adamu menjadi rumpitinat, yang sudah menjadi nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Allah Adam masih teradun dalam tanah ciptaan beliau. Sebelum lahir lagi dan menjadi nabi dan rasul. Jadi tak kata lagu mana dengan baginda. Walhasil salafi wahabi orang yang paling tidak suka, yang paling tidak suka, yang paling tidak mau kalau sampai ada orang menyanjung-nyanjung, memuji dan memuja baginda Nabi SAW. Orang yang paling mau. Tapi mereka tidak rasa kesensitifan, tidak rasa sensitif. Kalau pada saat yang disanjung dia dipuji, sampai yang menyanjung-nyanjung Muhammad bin Abdul Wahab dengan mujadidnya, dengan seperti dia dewa-dewakan seakan-akan seperti Tuhan saja, seperti seorang Rasul, berdewaan kepada imam-imam mereka, ada masalah. Dan juga memperingati hari jadi, hari keputeran, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kepada baginda Nabi, la tutruni, janganlah sekali-kali dengan kalian melampau menyanjung memuji aku. Itu kata ulama, melampau menyanjung dan memuji aku itu maksudnya sampai mengatakan baginda atau memberikan jolokan, gelar, sifat, kelebihan kepada baginda yang hanya selayaknya kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti kita katakan Ibnullah, nah, seperti itu memang tidak boleh. Kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani melampau dan berlebihan dalam menyanjung memuji Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga mereka katakan anaknya Allah. Itu yang tidak boleh. Yang lain?